Papa, lapar papa. Loh, tadi kan kamu udah makan nasi campur terasi, kok masih lapar? Nasinya cuma segenggam, manalah kenyang. Oh, bentar ya. Di mana aku simpan tadi? Hah, papa ada makanan? Nih, obat mah. Papa, kok kita miskin ya? Nasib, nak. Anak-anak lain bisa sekolah, aku cuma bisa mulung majalah. Sabar, nak. Anak-anak lain bisa main mainan, aku cuma bisa main koran. Udah, nak. Anak-anak lain dapat baju baru, aku cuma dapat baju partai. Mana partainya kalau pemilu lagi? Nak, kita harus bersyukur, masih ada orang lebih menderita dari kita. Hah? Orang mana yang lebih menderita dari kita? Orang mati. Anjay, drag jokes. Dahlah, nak, jangan. Papa, lihat, papa. Ada dompet jatuh, papa. Wah, uangnya banyak, papa. Ya udah. Yuk kita beli makanan. Udin pengen makan kalsier, wagyu, sama ngopi di Starbucks. Wah, akhirnya kita bisa makan enak. Yuk, yuk. Yuk kita kembalikan dompet ini ke pemiliknya. Kok gitu sih, papa? Ini kan rezeki kita. Ini bukan rezeki kita, nak. Ini rezeki orang lain. Hendaknya kita mengembalikan rezeki ini ke pemiliknya. Siapa tahu dia sangat membutuhkan uang ini. Tapi, pa. Ingatlah, nak. Selalu jadi orang baik. Pasti akan dapat pahala yang baik. Wah, rumah orang kaya, papa. Oh, iya juga. Ayo, Udin. Kembalikan dompet om itu. Ini om. Dompet om tadi jatuh di jalan. Wah, makasih ya kalian gembel yang jujur. Om, minta imbalan dong, kami udah jauh-jauh. Hei, Udin, gak boleh gitu. Maaf ya, om, maaf ya. Anak saya kurang ajar. Udin, gak boleh gitu ya. Kita bantu orang harus tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Tunggu sebentar. Wah, pa, jangan-jangan om itu mau beri kita uang. Karungnya ketinggalan. Oh ya, makasih om. Dah yuk, kita pulang. Omnya pelit banget ya, pa. Udah papa bilang, jangan berharap. Tunggu sebentar. Wah, pa, jangan-jangan om itu mau. Tolong gerbangnya sekalian ditutup ya. Dasar pelit, selembar uang pun gak dikasih. Udah, Udin, yuk kita pulang. Tunggu sebentar. Wah, pa, jangan-jangan. Sampah di depan gerbang, tolong sekalian buangkan ya. Udin jadi insecure. Inikah belasan jadi orang baik? Tahu gini dompetnya kita gak kembalikan. Jangan gitu, Udin. Kita gak punya hak menuntut kebaikan dibalas kebaikan. Kita gak punya hak menuntut semua orang baik dengan kita. Dunia tidak berputar untuk kita, Udin. Jangan pernah memperhitungkan kebaikan yang kita buat. Lakukanlah dengan ikhlas, lakukanlah dengan tulus. Kebahagiaan sesungguhnya ialah ketika kita dapat mengulurkan tangan untuk memberi, bukan menjulurkan tangan untuk menerima. Paham ya, Udin? Paham, papa. Udin baru mengerti kita bahagia kalau kita memberi. Ya udah. Yuk kita rapuh orang kaya yang tak tahu diri itu. Kita beri paham. Oh iya, lanjut gas bos.